Jelaskan Tuhan itu siapa? Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran, Pak. Saya ini dokter, katanya. Maksudnya di akademiknya dia dokter, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus saya tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya mewujud apa enggak? Ya pasti mewujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini mewujudat, kemudian kamu katakan kholakohal adam, bahwa alam raya yang mewujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan.